Halo Sobat Brum-brum, apa kabarnya? Kali ini Brum Diecast Channel mau unboxing mobil RWB Porsche Rotana. Mobil RWB Rotana ini sempat rame ya Sobat Brum-brum. Lalu kita cari infonya di beberapa seller, ternyata emang mereka tidak membuka PO untuk mobil ini. Daripada kita makin penasaran nih, kita kemudian cari di berbagai marketplace. Dan akhirnya kita temukan penjual mobil ini melalui marketplace yang bernama eBay. Nah, setelah itu kita langsung proses aja guys. Kita proses nih Sobat Brum-brum. Dan kita temukan di eBay harganya juga sama nih Sobat Brum-brum. Dan kita juga mencari shipping yang biayanya paling murah. Akhirnya tanpa berpikir panjang dan sekalian mau mencoba-coba beli di marketplace luar, langsung kita check out aja dan kita purchase. Nah, seperti ini nih paketnya nih. Paket dari eBay. Dia pengirimnya from WL. Nih mungkin nama orangnya ya. Terus nih alamatnya 2809 Tak On House Hau Estate Seng Kwan O, Hong Kong. Terus ada apa lagi nih infonya? Nah, ini dia ada deskripsi barangnya, toy. Quantity-nya ada 1, kemudian beratnya nih sekitar 0,1 kilo. Nah, ini harganya nih 40 Hong Kong dolar. Atau ini harga pengiriman ya Sobat Brum-brum, atau sekitar 75.000 jika dikonversi ke rupiah. Nah, lalu ada kategori itemnya gift. Terus di sini harusnya dicantumkan nomor telepon dari Brum Diecast ya Sobat Brum-brum. Kemudian ada apa lagi nih informasi yang kita lihat. Nah, di sini ada tanggal pengirimannya nih, cuman kurang jelas ya Sobat Brum-brum. Di sini tertulis tanggal 2 Juli 2020. Oke, jadi kalau Sobat Brum-brum ada incaran diecast kalian dan kalian tidak bisa temukan di Indonesia, kalian bisa coba cari nih di eBay. Caranya gampang, sama seperti marketplace lainnya. Namun, pastikan lagi seller yang kalian beli dari luar itu adalah seller yang terpercaya ya Sobat Brum-brum. Nah, daripada penasaran dengan mobilnya RWB Rotana ini, maka mari kita buka saja Sobat Brum-brum. Langsung kita unboxing aja ya. Kita buka nih paketnya dari atas. Jangan lupa ya, ketika menerima paketnya harap di sterilin dulu, disemprot dulu dengan disinfektan biar kita tetap aman. Oke, mari kita buka. Thank you.
ini dia dalamnya nih sobat burung tuh. Mereka juga bungkusnya menggunakan bubble wrap ya, biar tetap aman paketnya. Kita singkirkan dulu, kita buka bubble wrapnya. Oke, sobat burung room, ini dia mobil RWB 993 Rotana. Nah, warnanya ungu ya, sobat burung room. Terlihat elegan nih dengan warna ungunya. Masih tersegel. Keren kan sobat burung-burung? Seperti biasa, nah di tarmak dia segelnya menggunakan plastik ya sobat burung-burung. Kemudian di sini kita bisa lihat keterangan-keterangannya. Diecast model, manufactured by Premium Collectible Trading.co.ltd. Nah, pabriknya di Cina nih. Kemudian ada warningnya, biasa untuk anak di atas umur 14 tahun. Di sini ada tagline-nya, small size, big heart. And ada website dari Tarmac, serta Facebook dan Instagram Tarmac. Nah, kalau mau kalian mau tahu info-info mengenai produk Tarmac, kapan launchingnya, kalian bisa follow nih Instagramnya nih. Soalnya sobat burung-burung, kalau mau tahu kapan launchingnya si RWB ini, kita pantau terus dari IG Tarmac, Tarmac Works ini. Gimana sobat burung-burung, kita langsung unboxing aja nih mobil Porsche RWB Rotana. Langsung kita keluarkan saja ya sobat burung-burung mobilnya. Kita buka dulu segel plastiknya. Kita dorong saja biar lebih mudah. Sudah keluar dari segel plastiknya. Kemudian kita keluarkan mobilnya. Pertama-tama kita cek dulu kartu limited edition ya. Nah, ini dia sobat burung-burung. Nah, dari Tarmac biasa dapat kartu limited edition. Kita punya nomor 4568 nih sobat burung-burung. Ciri khas dari Tarmac, dia memberikan kartu di setiap produknya. Oke, kita keluarkan saja ini mobil dari box akriliknya. Nah, ini dia mobilnya sobat burung-burung. Aduh, cakep banget nih sobat burung-burung. Warna purple-nya nih, warna ungunya terlihat elegan sekali. Nah, sekadar informasi nih sobat burung-burung, untuk mobil Rotana ini pertama kali dia keluar, mobil aslinya pertama kali dia keluar pada saat Idlers Games dan dikendarai langsung oleh si Mr. Nakai. Jadi setiap mobil dari RWB, Porsche RWB itu dia eksklusif karena langsung dibuat oleh si Mr. Nakai. Dan biasanya nomor seri dan tanda tangan dari Mr. Nakai diletakkan pada dashboard dari RWB. Nah, untuk penampakan mobil aslinya sobat burung-burung bisa lihat nih berikut ini.
Nah, gimana nih Sobat Burung-Burung, menurut kalian nih mobil Rotana yang satu ini racun banget kan ya Sobat Burung-Burung, saking keren dan elegannya nih mobil nih. Aduh, gak sia-sia nih Burung Diecast incar sejak lama dan sampai kita bela-belain beli di eBay untuk mendapatkan mobil yang satu ini. Wah, buat yang fokusannya Porsche ataupun RWB wajib punya nih mobil RWB Rotana yang satu ini. Lihat nih, aduh, racun banget nih Sobat Burung-Burung, mobil ini bagus banget ya. Kita angkut saja nih mobilnya, maksudnya kita buka saja dari base-nya, kita keluarkan. Kita ambil obeng dulu Sobat Burung-Burung. Kita buka. Oke, sudah terlepas dari base-nya, kita keluarkan saja. Nah, ini dia nih Sobat Burung-Burung. Mari kita bicarakan detailnya. Detailnya cukup sangat-sangat mantap ini, sangat-sangat detailnya sangat-sangat bagus sekali nih Sobat Burung-Burung. Kita bisa lihat nih detailnya dari bannya. Ada seperti biasa untuk yang RWB pasti bannya ada logo Adlers ya Sobat Burung-Burung. Kemudian di sini ada tulisan Rotana warna hitam. Nah, ini spionnya warna hitam nih, bagus banget nih detailnya nih. Kemudian di spoilernya ada tulisan Acre. Dan spoilernya nih lebih tinggi daripada RWB yang sebelum-sebelumnya ya Sobat Burung-Burung. Kemudian kita lihat nih belakangnya nih. Kita lihat detail belakangnya. Nah, ada tulisan RWB dan juga ada bintangnya nih. Terus ada plat nomornya warna putih. Nah, berikut dari sampingnya nih Rotana. Tulisan Rotananya nih dibuat terbalik ya Sobat Burung-Burung. Di depannya ini ada lampunya warna hitam. Terus ada plat nomornya. Dan ada tulisan Twitter Enter Hung atau apalah itu ya Sobat Burung-Burung. Sama seperti yang RWB Cinderella. Kemudian untuk tempat duduknya nih Sobat Burung-Burung. Nah, kita bisa lihat nih ya. Dia kursinya kursi balap dan shield beltnya juga terlihat. Terus kemudian nih ada wipernya juga terlihat jelas. Mantap sekali nih detail dari Rotana yang satu ini ya Sobat Burung-Burung. Semakin mantap saja nih tarmak bikin diecastnya. Bahannya nih terbuat dari metal, bawahnya juga dari metal ini Sobat Burung-Burung, dan bannya dari karet nih. Tapi seperti biasa tidak bisa berputar dengan baik, benar-benar detailnya sungguh luar biasa sekali tarmak RWB Rotana. Kita tes Burung-Burung langsung aja ya Sobat Burung-Burung. Kita letakkan dulu mobilnya di bawah. Kita hitung sama-sama ya Sobat Burung-Burung. 1, 2, 3. Sudah pasti gagal Sobat Burung-Burung, karena bannya tidak bisa berputar. Oke Sobat Burung-Burung, menurut kalian bagaimana nih mobil yang satu ini? Kalau belum diecast, nah, sudah jatuh cinta dari pandangan pertama Sobat Burung-Burung. Racun banget ini diecast.
warna ungunya itu loh terlihat sungguh elegan. Atau orang bilang ini warnanya warna indigo. Oke, sobat beruntung, demikian unboxing Tarmac RWB Rotana dari Broom Diecast. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Terus support dengan cara subscribe, like, dan komen. Thank you and see you next.